banyak sekali DM, Mas. Ada orang yang DM tentang kehebatan Malaysia macam itu. Tapi kadang kita ni tidak naklah membedakan Indonesia macam ni, Malaysia macam ni. Jadi nanti takutnya di tengah-tengah gap tu takutnya ada punca api gitu loh. Kita membuatkan zone komen yang negatif. Jadi kalau boleh tak nak buat macam itulah. Orang opo-opo lah kan, orang iso lah. Kan? Abang pula boleh cakap Jawa eh. kita kena hormat keturunan kita kan macam tu. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa untuk waktu ini setiap hari Khamis pukul 12 tengah hari kita bersama-sama dalam program Kita Santai Je. Okey, baik, kita bawakan YouTubers Indonesia sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia dan juga di negara serantau yang lain. Kita cuba dapatkan rakan-rakan daripada Brunei dan Singapura. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, anda boleh komen di ruangan komen untuk kita bawakan YouTubers ini untuk kita mengeratkan hubungan saudara mara serantau Nusantara ini. Baik, untuk hari ini kita bawakan seorang lelaki yang sekarang ini kelihatannya teruja dengan Ustaz Khairi. Yang seringkali membuat reaction bersama-sama dengan Ustaz Khairi. Kita bawakan Bang Ray. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruja sangat ni boleh masuk penama TV ni. Okey, Bang Ray merupakan seorang YouTubers Indonesia dengan jumlah subscribers melebihi 100,000 subscribers. Anda boleh follow Bang Ray, cari saja Bang Ray, B-A-N-G-R-A-Y, Bang Ray. Beres, boh? Beres. Kohor semak pakai tanjak tu. Kohor semak, boh? Semak jetak. Oh, semak eh. Semak deh. Semak jetak. Okey, mungkin sesuai dengan tajuk kita hari ini, beres dong, beres, boh. Kan? Oh, beres, boh. Jadi kenapa Amar bercakap dengan Abang Ray, orang Indonesia bercakap Kelantan? Tapi sebelum itu kita berkenalan dululah dengan Abang Ray. Mungkin Abang Ray nak berkenalan dulu dengan pendengar-pendengar kita. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Saya teruja sekali boleh masuk dalam Bernama TV ini. Jadi terima kasih Cik Amar sudah panggil saya untuk masuk sini. Dan sebelumnya nama saya Abang Ray dan saya asal daripada Indonesia. Jadi kita ada konten YouTube dan channelnya juga Bang Ray ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu boleh search di YouTube, nanti boleh subscribe, boleh tengok video-video kita lah. Itu je lah Bang. Okay. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui Bang Ray, saya pasang sedikit klip dari YouTube Bang Ray. Sikit je. Hai, hello, what's up guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya korang semua? Korang semua dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Okay, baik, itu Bang Ray di laman YouTube Bang Ray, anda boleh cari. Yeah. Itu ramai orang cakap orang suka dengar ketawa Bang Ray dan sebagainya. Tapi kita nak tanya dulu Bang Ray, macam mana boleh terdetik nak buat YouTube tentang Malaysia, buat reaction, nak mulakan YouTube tu sendiri, macam mana Bang Ray? Okey, sebelumnya saya pernah berada duduk di Malaysia ya, dan saya sebenarnya tak tahu bang yang YouTube ni boleh menghasilkan income ya, dan waktu tu saya just sharing je benda-benda apa yang saya nampak, keunikan Malaysia dan tempat-tempat menarik yang ada di Malaysia. Jadi mungkin dengan itu warga Indonesia yang datang Malaysia tu tahu oh tempat ni best macam tu. Jadi pertama tu saya just sharing je. Sharing dan alhamdulillah feedback orang Malaysia bagus dan welcome. Kemudian dia adalah request bang, nanti lepas ni pergi sini ya. Jadi lebih asyik gitu lah, seronok menjalankan semua itu. Dan alhamdulillah ternyata YouTube ni dapat boleh mendana income ya. Jadi alhamdulillah lah, boleh dengan adanya hobi kita, sharing kita ternyata menghasilkan gitu. Okey. Baik, ramai juga yang ingin mengetahui Bang Ray. Bang Ray berapa lama duduk dekat Malaysia Bang Ray? Dan bila balik kampung ke Indonesia? Di Semarang Bang Ray? Di Jawa Tengah. Lama juga, tahun berapa? 2004-2005 macam itulah saya dah ada kat sana. Dan kalau pulang-alik tu seringlah Bang. Mungkin dalam setahun dua kali balik sini.
aku balik satu lagi macam tu. Okey, jadi mungkin juga yang tanya-tanya dah kenapa Amar cakap Kelantan dengan Abang Ray. Abang Ray ni rupanya dia tahu berbahasa Kelantan. Betul tak, Abang? Tahu sikit-sikit, Abang. Budu makan, Abang? Makan dah. Beh tak? Sedap tak? Oh, beh. Sedap. Eh, okey, baik. Jadi ini dia Bang Ray. Tinggalkan komen anda. Kita akan bacakan komen anda, rakan-rakan. Dan ini adalah program kita santai je. Okey, Bang Ray. Bila Bang Ray dah balik ke kampung buat banyak YouTube dan sebagainya, adakah Bang Ray merasakan bahawa ini adalah satu wadah untuk menyatukan saudara mara kita? Sebab Bang Ray pun ada saudara mara di Malaysia, saya sendiri ada saudara mara di Jogja, di Indonesia. Abang juga. Jadi almarhum atuk saya merupakan orang Jogja yang datang ke Malaysia, diambil oleh Jepun untuk membuat landasan kereta api maut di Kemboja. Oh, itu ya, Kemboja. Sejarah perang lah ni kan. Okey, baik. Bari, apa yang mengujakan Bang Ray bila buat reaction tentang Malaysia ni? Okey, sebenarnya saya sebelum ni jarang buat reaction, Bang. Saya memang ada buat reaction sebab kalau boleh kan saya nak buat channel ni berbahagia gitu. Saya ada buat sosial eksperimen, tapi yang jelas sosial eksperimen ni saya lebih suka, lebih menantang dan lebih membuka mata gitu. Sebab kita buat sosial eksperimen tentang saya menjadi orang Malaysia lah kan, saya boleh cakap sikit-sikit. Jadi macam mana tanggapan orang Indonesia bila ada orang Malaysia yang tersesat dekat Indonesia atau macam mana gitu. Jadi tanggapan dia orang tu macam mana. Jadi kita akan buka mata dia orang, oh ternyata orang Indonesia tak jahat dengan orang Malaysia macam tu. Jadi harapan kita ni sebenarnya sih untuk mengeratkan silaturahmi untuk kedepannya. Okey, jadi sebenarnya saya kena bersetujulah dengan Bang Ray ya. Kalau rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Indonesia datang ke Malaysia, anda pijak saja bumi Malaysia, anda adalah adik-beradik kami. Dan saya pasti juga orang Malaysia, pijak saja kaki di Indonesia, kami adalah adik-beradik orang Indonesia. Yang positif itu lebih ramai daripada yang negatif, tapi kita tak boleh membiarkan menguasai segala perwatakan kita di mana saja. Yang penting kita saling hormat menghormatilah Bang Ray. Betul Bang Ray. Baik, selalunya bila Bang Ray buat YouTube, selalunya Bang Ray reaction content yang sebagaimana Bang Ray? Kalau Anton dia suka musical. Musik ya. Okey. Ya, sekarang ni saya lebih suka kepada ustaz-ustaz yang kita tu macam terhibur, lepas tu ilmu kita juga dapat. Dan banyak sekali kawan-kawan ataupun viewers yang DM di Instagram, dia suruh reaction bagi link kan. Jadi saya teruja sekali dengan ustaz-ustaz Malaysia ni yang penyampaian beliau ini tidak boring gitu, tidak bosan dan ilmunya itu mantap, boleh sampai ke kita dengan senang gitu loh, senang untuk sampai di fikiran kita, dalam hati kita. Jadi kita bisa belajar, bisa bergelak ketawa bersama juga. Jadi wah, itu luar biasa. Ustaz Abdul Kari itu lagi lah, saya macam suka sangat tengok beliau ni. Apalagi okay, beliau ni katakan orang apa, orang Kedah. Ya, orang utara. Dan saya orang utara lah, dan saya ingin belajar bahasa-bahasa utara sana sebab saya kurang sikit lah. Okay. Jadi saya teruja dengan Ustaz Abdul. Okey, jadi maksudnya Bang Ray dah boleh faham lah bahasa utara. Boleh. Bahasa Kelantan juga. Boleh. Okay. Boleh, Bang. Boleh faham. Cuma kan kalau kita nak cakap dialek Kelantan ke orang utara tu agak susah sikit lah kan. Sebab memang lidah kita kan lidah Jawa, Bang. Orang opo-opo lah kan. Orang Isor lah. Kan? Abang jadi, pula boleh cakap Jawa ya. Kita kena hormat keturunan kita kan macam tu. Tapi kan Bang Ray, bercerita tentang logat dan sebagainya. Contoh kalau di Malaysia kita ada Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, Pahang berbeza logatnya. Di sebelah selatan, Melaka, Johor, Negeri Sembilan berbeza logatnya. Kalau di utara, di Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis pun berbeza. Di Sabah, Sarawak juga berbeza. Seperti di Indonesia, orang Medan takkan mungkin bahasanya sama dengan orang Aceh. Kan orang Aceh tak sama bahasanya dengan orang di Surabaya kan. Jadi ini adalah antara kemajmukan dan juga warna-warni hidup
sebagai manusia di mana saja, namun apa yang pasti cinta itu menyatukan kita. Jadi orang Indonesia boleh kahwin dengan orang Malaysia, orang Malaysia boleh kahwin dengan orang Indonesia, bermaksud kita ini satu kan. Jadi sepatutnya tidak berlaku sebarang perpecahan pandangan dalam sudut cinta dan juga kemanusiaan. Nampak macam ustaz. Betul. Weh, setuju saya ni dengan tausiah ni. Betul kan. Jadi, kalau dalam 2-3 hari yang lepas saya ada menonton sebuah filem berkenaan dengan Kesultanan Mataram yang lama. Sangat menarik. Menarik. Omong Jawa ya. Jadi memang saya rasa macam sangat dekat dengan filem itu. Contoh macam okey, Barik, selain daripada ustaz-ustaz yang Barik tengah menggila buat reaction sekarang lah, Ustaz Samsul Debat, Ustaz Abdullah Khairi, macam saya sendiri saya selalu menonton Ustaz Abdul Somad dan juga beberapa ustaz yang betul. Lucu ya. Lucu. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya Abang Ray ingin tonjolkan kepada masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat di Malaysia? Sebenarnya kita banyak sekali DM, ada orang yang DM tentang kehebatan Malaysia macam tu. Tapi kadang kita ni tidak naklah membedakan Indonesia macam ni, Malaysia macam ni. Jadi nanti takutnya di tengah-tengah gap tu takutnya ada apa ya, punca api gitu loh. Kita membuatkan zone komen yang negatif. Jadi kalau boleh tak nak buat macam tu lah. Jadi sebab itu kita akan buat yang santai-santai, kita boleh ketengahkan Ustaz Malaysia tu ternyata macam ni. Dan Ustaz Malaysia tu penyampaiannya sangat menyeronokkan dan kita bisa belajar di situ gitu. Jadi terasa teruji lah kalau kita bincang-bincang ataupun reaction tentang Ustaz ni. Okey, mungkin juga rakan-rakan kita kurang mengetahui, tapi Abang Ray juga mempunyai sanak saudara juga di Malaysia. Dan pasti ada family. Ya, rakan-rakan kita yang lain juga pun mempunyai sanak saudara sama ada bekerja di Malaysia ataupun yang tinggal di Malaysia yang sudah menjadi warga negara dan sebagainya. Sama juga saya ada seorang rakan yang telah tinggal di Jakarta selama 23 tahun. Bila tanya dia, bro tak nak balik ke? Cakap, saya dah selesa dekat Indonesia. Bermakna itu adalah pilihan masing-masing dan kita menghormati. Kerana kalau saya tengok video tentang Indonesia, banyak sekali tempat-tempat yang saya nak pergi. Cantik. Contohnya kalau di Bali kan, dan juga di Lombok ada tempat yang cantik, di Papua juga ada tempat yang cantik. Jadi ini semua adalah pilihan kan, jadi tak jadi masalah pun, kita boleh sampai dan sebagainya. Okey Bang Ray, lepas ni kalau Bang Ray lah dikatakan diberi peluang untuk menjejakkan kaki sekali lagi untuk berlibur di Malaysia, tempat yang paling Bang Ray nak pergi sekali di Malaysia dekat mana Bang Ray? Oh, ini bukan nak sekali lagi bang, saya nak berkali-kali lagi. Sebab Malaysia ni macam dah jadi rumah kedua sebelum ni bang. Sebelum ada pandemik ni memang saya selalu pergi lah Malaysia ni kan. Jadi tempat yang menarik tu pastilah pantai timur, kampung kan. Jadi kita tengok suasana kampung, lepas tu kita makan duduk bersila dengan family tu. Wow, itu sangat luar biasa sekali bang. Dan saya rindu makanan-makanan sana kan. Jadi tempat tu sangat best lah rasanya. Dengan rumah adat kampung yang panggung gitu kan, jadi itu sangat menarik sekali. Dan untuk sejarah-sejarah mungkin tempat-tempat Tan Sri Piramli lah ya, itu pun saya belum pernah menjejakkan kaki di sana. Kalau yang tempat-tempat bandar ni mungkin dah sering lah bandar, jadi kampung saya lebih suka lah. Okey. Jadi ini adalah Bang Ray ya guys. Jadi anda boleh ikuti beliau di Facebook beliau, cari saja Bang Ray, jangan lupa subscribe. Kerana subscribe itu apa Bang Ray? Subscribe gratis. Enggak payah-payah uang dong. Okey. Baik. Bang Ray, contoh kalau Bang Ray di Semarang, ada tak persamaan budaya di Malaysia yang Bang Ray dapat tangkap Bang Ray? Kalau di Semarang ni budaya ni orang Jawa je kan sama bang. Kalau di Johor itu kita bisa tengok banyak sekali orang Jawa. Bahkan waktu itu saya di Parit Raja itu banyak sekali orang-orang yang berdialog ataupun bercakap bahasa Jawa bang. Dan itu sama seperti di Semarang. Di Johor tuh ada juga Parit Semarang kalau tak silap aku. Iya yeah, nah, betul. Itu jadi hampir sama gitu loh. Dialek kita bercakap hampir sama dan apalagi muka kita yang sama kan. Jadi kurang lebih lah sebenarnya kita ni. Iya. Cuma dipisahkan dengan
penjajah waktu dulu kan, sebenarnya yeah. kita Nusantara. Jadi banyak kesamaan lah sebenarnya. Makanan jadi, pun kurang lebih sama kan. Yeah. Adakah Bahari akan bersetuju kalau saya katakan bahawa mungkin mereka yang tidak menggemari Malaysia ataupun tidak menggemari Malaysia hanya kerana mereka tidak pernah sampai dan melalui pengalaman tinggal di tempat itu, Baris? Itu saya setuju sekali, Bang. Sebab ramai orang-orang yang komen negatif ini belum pernah menjejakkan kaki di Malaysia. Kalau yang contoh, ada kan banyak ramai sekali kan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Dan itu kalau anak-anak dia ini pasti akan bercerita bahwa Malaysia ni bagus gitu. Dan diorang pun akan cerita dengan kawan-kawan dia kan, bapak saya kerja di Malaysia dan bapak saya di sana dihormati, dilayan dengan baik. Itu yang pernah menjejakkan kaki di sana. Mungkin yang belum menjejakkan kaki di Malaysia lah Bang, yang akan komen negatif tentang budaya lah, tentang apalah. Padahal kan budaya ini dibawa oleh nenek moyang kita kan. Banyak sekali orang-orang Jawa di sana. Jadi mungkin itu kita belum pernah lah. Kalau dah pernah pasti dia akan tahu rasa macam mana layanan orang Malaysia kat sana kan. Betul. Dan saya pasti bahawa untuk rakan-rakan kita, rakan-rakan Indonesia yang sedang menonton, jangan marah-marah kan. Saya minta maaf dulu kalau berkata ada marah-marah. Tapi harus anda ketahui bahawa anak-anak TKI yang berada di Malaysia, mereka mendapat pendidikan percuma. Mereka mendapat bantuan sebagaimana rakyat Malaysia dapat. Contoh kalau dalam sama juga bang. Ya bang. Kalau contoh dalam suasana pandemik, contoh kalau mereka dilahirkan di Malaysia, mereka tak dapat pergi sekolah dan sebagainya, betul tak bang Ray? Tapi mereka betul, mendapat bantuan HP ya, diberikan oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah. Pembelajaran di rumah. Oh, itu. Vaksinasi juga percuma bang Ray untuk TKI. Tidak ada apa-apa. Ah, itu saya tahu. Ya, itulah okay. Layanan dia kan bagus sekali sebenarnya. Mungkin memang orang negatif ni hanya sekelintir lah. Jadi harapannya kita semua itu jangan jadi tergolong orang negatif ini. Ya. Kita suka suasana yang agak kita harmoni. Supaya lain kali kalau contoh saya pergi Semarang, saya tak tahu siapa-siapa, tapi saya tahu Bang Ray. Saya akan telefon Bang Ray, saya sudah berada di Semarang. Saya pasti keluarga sendiri. Sama juga untuk rakan-rakan yang mungkin belum pernah mengenali, hanya mengenali di ruang internet, akan telefon saya, Amar, saya berada di KL. Saya dengan terbuka hati akan menjemput anda dan layan anda seperti keluarga saya. Tak ada tempat tinggal, ada rumah saya, tak ada masalah. Jadi baru. Terima kasih. Sesuatu yang unik hubungan Malaysia-Indonesia sebenarnya. Contoh, kita seringkali berantakan dikit dalam soal olahraga dan sebagainya, budaya. Tapi apabila ada orang Mak Saleh yang kritik Malaysia, Indonesia akan tolong. Bila betul, Mak Saleh itu. Kita akan tolong. Menarik sekali. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi ini kita macam dah adik beradik bang. Jadi kalau adik kita tersakiti, pasti abang akan buat yang terbaik, akan backup lah kan istilahnya. Tapi kalau memang soal bola sepaknya memang dah dari zaman dahulu bang, apalagi dengan Malaysia, pasti Indonesia ni akan kalah di time-time akhir tu. Itu yang saya sampai sekarang tak faham macam mana boleh kalah macam tu. Tapi itu memang hanya di bola sepak je lah, panas-panas sikit je kan bang, bukannya terus merebak ke mana-mana. Tapi itu hanya sikit lah aku rasa. Ya bentar aja ya, enggak lama-lama gitu. Itu dalam gitu, bang. Olahraga badminton, kita kedua negara pernah menjadi gergasi dunia dalam acara. Wah, iya dulu. Time tu memang betul. Reksi menaiki siapa lagi, ramai sekali pemain-pemain dalam Malaysia yang juga selepas mereka bersara, Malaysia ambil sebagai ketua jurulatih sama juga ni. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang unik dan sepertinya kita harus menjadikan ini untuk kita lebih dekat sebenarnya. Tapi biasalah, adik-beradik itu kan enggak pernah harmoni kan, selalu aja aku gigit kau gigit aku. Tapi lepas itu kan aku peluk, aku cium, tak jadi masalah. Betul. Contohnya anak-anak kita pun kadang adik-beradik ni kan selalu bergaduh manja lah. Aku rasa gaduh-gaduh manja bang, gaduh-gaduh kecil gitu. Akhirnya dia akan berpelukan kembali, dia akan saling tolong-menolong kan. Jadi kita tak usahlah buat hal-hal yang negatif yang membuat provokasi itu. Kita hindarilah sebenarnya.
Kalau saya senang aja Bang Ray, kalau anda mahu negatif ya udah terpulang kan, kalau anda enggak mau harmoni kan, tapi ya udah, yang penting niat kita harmoni gitu ya. Iya. Sepertinya, tapi kita tidak harus membiarkan negativity itu kerana ia bisa menjangkiti orang lain juga. Jadi kalau kita tak layan, mungkin orang lain yang akan layan, kemudian bergaduh. Lebih baik kita hindarkan sajalah. Okey. Perancangan Abang Ray lah dalam masa mungkin 5 tahun lagi dengan YouTube ni, kemana Abang Ray rasa? Akan ada production house sendiri atau macam mana? Okey, untuk YouTube ni harapannya sih lebih mengeratkan bang, sebab kan ramai viewer orang Malaysia, ada juga orang Indonesia. Jadi kita akan cuba sedaya upaya supaya kita buat-buat hal yang baru. Contohnya sosial eksperimen yang lebih menantang itu, bang. Agar orang ini terbuka mata bahwa Indonesia dengan Malaysia ini tidak harus bergaduh. Harapannya sih semoga menjadi channel yang harmoni untuk Nusantara ini. Okey. Baik, sepanjang masa Abang Ray berada di Malaysia, berapa tahun Abang Ray? Abang Ray menetap di Malaysia sebelum tu? Lama juga, guys. 10-10an lebih itulah. Wow. Sewaktu itu sebagai karyawan atau gimana? Okey, waktu itu saya kerja sebagai kontraktor TNB, bang. Jadi kan TNB kan banyak tempat, habis semenanjung kan. Okey, Bang Ray. Okey, contoh kalau misalnya kata Bang Ray lah diberi peluang untuk menerima saya di Semarang. Tempat menarik di Semarang itu apa, Bang Ray? Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Okey, untuk Semarang ni banyak juga tempat-tempat yang best bang. Ada gunung, ada alam, wisata alam tu banyaklah, ada pantai dan ada tempat sejarah juga. Nanti kita akan bawa abang jika abang menjejakkan kaki di Semarang. Sebab Semarang ini kan ibu kota Jawa Tengah, bang. Jadi ya termasuk pusat bandar juga. Nanti kita akan bawa tempat-tempat yang best dekat Semarang. Kalau tak, kita boleh pergi Jogja pun tidak jauh mana bang kalau dari sini. Okey. Okey. Gitu. Mungkin Bang Ray boleh terangkan sikit pada saya. Saya nak tahulah. Dia ada berapa banyak Jawa dekat sana? Jawa Timur, Jawa Tengah, lagi Jawa Barat ya? Jawa Barat. Kalau misalnya kata contoh, seringkali saya melihat tontonan rakan-rakan YouTubers dari Indonesia yang memberikan komen tentang, wah, jalan raya di Malaysia itu cantik banget, kalau di Indonesia itu kan macet. Kalau saya rasa macam, saya nak rasa pengalaman melalui jalan macet sebegini di Jakarta contohnya, ataupun mungkin juga di mana sahaja di Indonesia. Saya nak rasa, dan rakan saya pernah rasa dia naik motosikal, motosepeda di Jakarta dan melalui jalan macet dan dia seronok kan. Jadi ini adalah antara pilihan masing-masing kan. Jadi tak perlu ribut-ribut dong. Gitu. Betul lah. Sebab di mana pun sebenarnya ada macet lah. Kalau KL pun, kalau kita time pas office hour tu pun, kita rasa pun macet juga kan. Yeah. Tapi jalannya luas. Kalau Indonesia ni kan memang untuk jalan perkotaan ni disempit sikit, lepas tu banyak kedai-kedai yang hampir dekat jalan gitu kan. Jadi itu mungkin beza dia lah. Lepas tu ada motor ramai gila. Kalau KL ni kan motor tak ramai lah, tapi kan jalan luas gitu loh. Kalau dibandingkan memang infrastruktur di sana itu lebih maju sebenarnya untuk jalannya. Tapi saya yakin sekali Bang Ray bahawa pemerintah Indonesia juga akan sentiasa mengambil kira pandangan masyarakat. Mustahil pemerintah tidak mengambil kira. Dan saya pasti Pak Jokowi juga sentiasa melihat permasalahan begini, dan saya melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemerintah yang sentiasa melihat perihal yang ingin membantu masyarakat, rakyat Indonesia sendiri pastinya. Betul. Sebab sekarang ini kan Indonesia tengah membangun bang, dan itu memang kejar-kejarnya bangunan. Bahkan tol itu pun berapa ribu kilo setelah Bapak Jokowi memimpin ini. Jadi saya pun sangat berterima kasih lah dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Sebab memang dia infrastruktur bangunannya itu dipercepat, bang, digas gitu loh. Sebab kan banyak sekali kalau kita transportasi ini terkendala oleh jalanan. Lepas itu sebab kita buat jalan tol yang begitu panjang. Bahkan ini nanti Jawa sampai ke Medan sana, Pak Ujung. Jadi itu terbaik rasanya. Ya. Kalau saya tengok mustahil Indonesia ini tidak membangun. Kalau tidak membangun, masakan Pak Jokowi mau memindah ibu kota Jakarta itu ke satu daerah yang Betul, di Kalimantan. Membangun.
Ya, pasti itu sekali. Lagi okay, membangun ini, gencar-gencarnya membangun Indonesia. Ya, ya, baik. Bang Ray, akhir kata Bang Ray untuk subscribers-subscribers Bang Ray yang sedang menonton ini, mungkin boleh ikuti Bang Ray ataupun mungkin ada projek yang Bang Ray nak kongsikan dengan mereka dalam masa yang terdekat ini. Apa social experiment yang Bang Ray rasa ingin buat, pergi jumpa orang dekat tepi jalan ke macam mana? Okay, untuk viewers, subscribers ini, terima kasihlah selama ini sudah menyokong Bang Ray, banyak sekali komen-komen positif, terima kasih banyak. Kan? Dan untuk kedepannya, insya Allah nanti kita lebih buat benda-benda yang positif lah, Bang, agar kita bisa bermanfaat untuk semua orang gitu lah. Dan jangan hanya sekedar membuat konten yang tidak ada faedahnya gitu. Jadi insya Allah nanti ke depannya kita dengan kawan-kawan YouTuber semua pun ada plan untuk buat benda-benda yang lebih positif, lebih membuka minda, membuka mata di orang yang masih berfikiran negatif. Insya Allah. Insya Allah. Baik, lebih baik kita ini meraihkan kebersamaan daripada meribut-ributkan perbedaan. Itu betul. Adalah lebih baik. Jadi pastinya harmoni itu lebih enak ya guys. Harmoni itu lebih enak. Kalau saya sendiri kabari, kalau Bang Ray tanya saya, di tempat saya tinggal saya ada satu restoran milik orang Indonesia namanya Bondi. Jadi saya selalu makan ayam penyet, ayam geprek. Dengan batagor. Saya rasa batagor itu makan, ya. Enak sekali dong. Malangnya tak kalau ini mereka harus pulang ke Bandung. Dan belum lagi membuka tempat rumah makan mereka lah. Saya harap mereka kembali secepat mungkin. InsyaAllah lah, bang. Sebab kan memang menu-menu Nusantara ini sebenarnya kurang lebih sama, bang. Sebab lidah kita pun kadang kita boleh makan nasi lemak. Contohnya abang pun boleh makan ayam penyet, kan. Jadi kita ni hampir sama. Jadi apa salahnya kalau kita saling berjabat tangan, saling harmoni, kita eratkanlah silaturahmi ini, bang. Sebab kita ni dekat, jadi kita boleh kesana kemari dengan bahagia, happy, kan. Betul. Kalau masakan orang barat itu boleh kita terima, kenapa tidak masakan adik-beradik kita satu Nusantara, kan? Itu ya, itu dia, bang. Sedangkan kenapa saya pun boleh terima budu, kan. Budu pun saya boleh terima. Jadi apa salahnya abang juga boleh terima batagor, kan. Enak banget. Okey. Baik, Bang Ray, nanti saya akan kongsikan link ini untuk Bang Ray, untuk Abang Ray sharekan di YouTube Bang Ray. Namun saya juga mengucapkan terima kasih Bang Ray untuk rakan-rakan kita. Kalau ada terkurang bahasa yang tidak sesuai pada pandangan kalian, saya mohon maaf. Namun sekali lagi saya harus cakap, meraihkan kesamaan itu lebih enak daripada meributkan perbedaan. Saya Ahmad Yusof. Terima kasih kepada Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak sudah dijemput di sini, dan terima kasih untuk semuanya lah, supaya kita selalu harmoni semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bang Ray dan juga keluarga sentiasa dalam kerahmatan Allah, dalam keberkatan Allah, dan juga kita semua ini dilindungi daripada pandemi corona ini, Bang Ray. Insya Allah. Assalamualaikum, Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.